Oke guys, kembali lagi bersama gue di sini ya. Untuk video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian ya, berapa sebenarnya kita harus menghabiskan diamond kalau kita ingin mendapatkan maksimal reward di event kapsul ya guys ya. Oke. Tapi sebelum itu gini ya, gue pernah lihat gini ya, gue pernah dikasih tahu sama temen gue seperti itu ya kan. Ada gue bilang di event kapsul habisin sekitar 20k ada yang dapat maksimal reward, ataupun kita menemukan gold moon di event kapsul ataupun plat pet di event kapsul seperti itu. Dengan 20k diamond dia sudah dapat seperti itu. Gue pernah menyampaikan gitu kepada teman gue kan. Dia bilang gini. Jangan percaya kalau itu hanya screenshot, cuy. Dia bilang gitu, cuy. Kalau orang itu memberikan sebuah video yang ditunjukkan, baru kita bisa percaya kalau itu hanya screenshot. Jadi gini dia triknya ya, bilang dia sepen habisin misalnya 20.000 diamond, habis itu dia kembali, dia lihat di sini, dia screenshot di sini, habis itu dia cari yang didapatkannya, gold moon, plat pet ataupun meta tersebut, baru dia akan share seperti itu ya guys ya. Jadi gue jadi kepikiran juga ya soal itu. Masa orang bisa 20.000 diamond bisa dapat segitu ya kan, kalau itu hanya screenshot saja tanpa video seperti itu ya guys ya. Gue juga berpikir gini, kalau nanti gue spend 20.000 diamond dan berharap itu dapat, kan enggak, kalau enggak dapat kan nyesek sekali rasanya. Jadi seperti itu guys ya, hati-hati aja ya guys ya, mungkin itu hanya bercandaan ya. Aduh, di sini kita akan melakukan spend ya, spend ya. Di sini ada beta bintang 62 biji ya. Kebetulan gue juga butuh meta loh, dan kebetulan dari kalian juga pengen gini ya, konten spend dia sih ya. Di sini gue akan spend ya guys ya. Oke. Di sini kita akan melihat dulu diamond kita di sini. Di sini nggak ada quest lagi ya kan. Gue belum spend di sini. Ini udah gue urus sih tadi. Oke. Kalian perhatikan ya, ini jam berapa ya? Jam 1 lebih 23 ya. Oke. Gue itu caranya, gue nggak pernah mikir begitu, cukup kalau spend nggak pernah batasin dia, kalau mau habis-habiskan aja semua dia seperti itu ya kan. Ngapain juga berpikir, gue juga butuh gini soalnya. Gue ada mau ambil sesuatu di shop event kapsul di meta, cuy. Soalnya di shop event kapsul di moon atau plat pet nggak ada. Gue juga trauma sekali ya di gini ya, di kapsul platinum pet ya, habis 74k diamond loh, cuma dapat plat pet 31 frag aja ya, Exia ya. Trauma sekali ku ke sana lo. Jadi malas sekali ikut event kapsul di mana namanya, di platinum pet lah. Oke. Okay. Gitu gitu amat sih dua lah. Gitu amat ya, susah sekali cuy. Cari sesuatu di sini kintil. Aduh kambing. Terus sekali terus masuk TV namaku lo, mantap sekali guys ya, mantap sekali. Kita lihat di shop dulu. Tapi di sini memang rencananya gue bakal habisin diamond sih. Nggak pernah bisa gini gue ya. Soalnya apa namanya ya, simpen diamond itu nggak bisa cuy, nggak bisa cuy. Kalau sudah mau ikut event tuh habis saja begitu loh. Gimana ya, nggak bisa ngerem gitu loh. Wah besok tunggu ini aja lagi sikit seperti ini. Apa sih? Sembade 94k, apakah kita akan dapat seperti itu ya kan? Kalau nggak dapat ya sudahlah, takdir namanya guys ya, takdir. Apa sih? Ku dapat apa sih itu sih? 10-10 seperti itu loh. Ini sudah dapat 100, ini dapat 60. Banyak sekali ya kan? Kita habisin, dapat 3 lagi guys ya. Ya sudah deh, ya seperti itu kita dapat, kita kurang membeli lagi 28 ya guys ya, 28. Aduh, tidak napas sekali gue lu berpikir seperti itu guys ya. Si kampret ini gue dapat sih ya, nggak juga sih, nggak juga ya.
Ini apa sih? Oh, ini. Iya. Berapa bisa kuaktifkan enggak ya? Butuh banget sama ini loh. Aduh, enggak bisa, cuy. Eukariot report iya nih. Entah apa yang kupikirkan si goblok, kenapa bisa begitu ya guys ya, kenapa bisa begitu. Enggak sampai di 100, enggak ada sampai di 100 ya guys ya, enggak sampai di 100 ya, sudahlah, seharusnya dapat 100 ini sih cuy. Ah, besok aku spend lagi kalau dapat ya besok. Tapi enggak akan dapat sih kayaknya. Ya sudahlah. Dapat sih goblok, dapat 2 biji cuy. Malah jadi gitu ya kan. Gue disuruh ngapain sekarang? Clear arena 4 kali. Arena. Ini apa sih hadiahnya ya? Oh, busuk sekali hadiahnya lo. Kita lihat dulu di ribet ya, 94.500. Ini tai banget loh. Mahal sekali. Ini apalagi mahal sekali, satu bisa beli satu. Si goblok bisa beli satu ya guys ya. Si goblok bisa beli satu. Oh, ini bisa, Cok. Oh, ini bisa ya. Aku bisa beli begituan loh. Oh, bisa, Cok. Oh, bisa. Akhirnya bisa di sana ada. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya bisa beli, aktifin ini loh. Iya, aduh, kurang satu lagi kambing. Gila si kindil, nyesek sekali ya guys ya, nyesek sekali seperti itu ya kan, nyesek sekali ya rasanya si goblok. Si goblok kan nyesek sekali guys ya, si goblok. Bentar, gue cari diamond di mana ya? Diamond di mana? Ini kurang kalau aku beli ini lagi kurang lagi satu. Oh, 400 diamond bisa lah. Aduh, si tai malah dapatnya begituan, kocak. Kampret. Si kampret. Stok diamondku sudah habis ya. Stok diamond sudah habis. Malah dapat yang begituan ya kan. Si goblok malah dapat yang begituan ya guys ya. Ah, nanti aja ku aktifkan, nanti aja. Tapi gimana ya, Ustaz? Sakit sekali melihat seperti itu ya kan. Sebenarnya kan ya. Itu lagi soalnya itu mahal sekali loh. Berapa ya satu ini sebentar, coy. Di mana ya? Ini ku juga 500. Oh, 2000, bro. Ini 400. 400 si goblok malah 400. Aduh. Kita beli saja dulu. Kita pakai yang ini aja deh. Kita pakai yang itu aja ya. Gila si kambing. Kita spend dulu ya guys ya. Ah, kambret. Sudah dapat enggak ya? Oh, dapat 2 kali, cuy. Bisa. Bruh. Aduh. Anak anjing. Apa sekali lo? Dia terakhir ya, kocak sekali. Kok katol? Ah, terima kasih. Berkasih Tuhan. Gila. Sebegitu ya, guys ya. Dan di sini kita akan mengaktifkan mercenari lagi satu, kocak. Mantap ya, guys ya. Gila si kambing. Oke, di sini kita akan aktifkan di mana dulu ya? Di meta dulu ya guys ya, di meta dulu. Nanti di peta aja ya, sih urus gininya ya, urus apa namanya? Urus apa namanya yang ini kan? Apa lupa namanya ya? Altarnya di sini belum ada sih, coy. Di peta juga enggak ada ya. Yang di bawah baru ada. Yang ini baru ada di peta. Ini enggak ada juga ya, enggak ada ya. Ya sudah deh. Ah, nggak apa-apa coy, ini misteri. Oh, bisa begitu loh. Oh, gitu. Baru sadar ya guys ya. Story goblok.
Gila, di sini habisin seperti ini, kocak. Apa sih enggak bisa? Aduh, babi, babi. Ya sudah deh guys ya. Sekarang aku mau aktifkan mercenary. Di mana ya? Mercenary, mercenary. Gila, aktif akhirnya, akhirnya gila. Si goblok, si goblok. Take off dulu ya guys ya, take off dulu. Kita ulang pasang seperti itu ya kan. Nanti baru akan keluar seperti itu. Nanti ini sudah dipasang ya, seperti itu guys ya, seperti itu guys ya. Oh, ini kurang metal lagi coy, kurang metal lagi. Kita up saja ya, up saja sampai level berapa kah? Oh, 38 ya, man. Bagus sekali ya. Ini masih cheat goblok sekali ya kan. Ya, tapi nggak masalah guys ya. Apa lagi ya, nggak ada yang bisa di-up juga sih di sini ya kan. Oke. Okay. Oh iya, di sini gue mau gini ya. Di sini gue cara gue di sini bisa mendapatkan rhythm lencana ya dengan 11-11 gini, cuy. Enggak bisa. Kadang dapat bagus, kadang dapat jelek juga ya. Tapi gue selalu melakukan hal seperti ini, guys ya. Seperti ini, guys ya. Ya, seperti ini, kalian lihat sendiri. Nasib namanya. Kita upgrade dulu ya guys ya, kita upgrade dulu ya kan, seperti itu. Baru kita mana sih, mana baru kita equipment ya. Oke. Ini 1 jam, itu 2 jam, ini 6 jam ya, seperti itu guys ya. Iya, ini 5,5 jam ya, seperti itu guys ya. Ah, kampret. Kita akan melihat rariku dulu ya guys ya, kalian jangan ngintip loh. Lumayan juga ya, nambah ya. Oke, dan mungkin sampai di sini dulu video kali ini dari gue. Next kita akan melakukan sesuatu lagi, jadi dalam server ataupun di cross server seperti itu ya kan. Keras sekali ya, keras sekali rasanya. Menghabiskan dia, ngumpulin itu udah sebulan gitu. Habisnya cepet sekali, kambing. Oke, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Ingat, jaga kesehatan kalian semua, rajin-rajinlah berolahraga, dan jalani semua dengan baik-baik saja. Dan kita akan berjumpa di next video. See you.